Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dapur TKW Arab. Hari ini saya mau buat bolu jeruk ya teman-teman. Ini hasilnya empuk dan lumer di mulut ya teman-teman. Simak dan tonton sampai habis ya. Tapi jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Ini bahan-bahannya yang teman-teman sudah saya tulis di layar. Gampang dan simpel sekali ya buat bolu jeruknya nih. Pertama-tama saya akan ayak terigu dan bikin bubur. Lalu saya akan sisihkan dulu. Kemudian saya akan masukkan 100 gram butter dan 1 gelas gula. Kemudian kita mixer sampai benar-benar menjadi putih seperti ini ya, seperti krim. Kemudian saya akan masukkan 3 buah telur. Ini telur kita masukkan satu persatu ya teman-teman, supaya tercampur merata dengan adonannya. Ini telur sudah saya taruh di suhu ruangan ya. Lalu masukkan 1 sendok kecil vanila dan 1 sendok kecil kulit jeruk. Kemudian kita masukkan 1 gelas jus jeruk. Kemudian kita taruh terigu, tuang sedikit demi sedikit supaya adonannya tidak bergerindil dan tercampur semuanya ya teman-teman. Tuang sampai semuanya benar-benar kalis menjadi adonan. Ini saya sudah siapkan loyang dan saya olesi sedikit minyak, lalu kita tuangkan adonan. Kemudian kita masukkan dalam oven selama 30 sampai 35 menit. Oven sudah saya panaskan ya. Ini ya hasilnya teman-teman, sudah saya tuangkan dari dalam oven. Lihat hasilnya, cantik dan menggoda dan empuk juga ya teman-teman. Waktunya kita potong ya, potong sesuai selera. Ini empuk sekali ya teman-teman dan lumer di mulut, harus dicoba ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya. Waalaikumsalam.